Pasukan Pertahanan Israel atau IDF menghancurkan toko roti di Palestina yang diduga menggunakan foto seorang sandra dalam iklannya. Rekaman detik-detik toko tersebut dihancurkan ramai beredar di media sosial pada Kamis 12 Oktober 2023. Rekaman itu menunjukkan bulldozer menghancurkan toko roti bernama Eiffel Bakery and Supermarket yang terletak di kota Huwara, tepi barat. Perintah untuk merobohkan gedung tersebut diberikan oleh Kepala Komando Pusat IDF. Iklan tersebut diduga mengejek seorang wanita lanjut usia yang diculik oleh Hamas dalam serangan mendadak terhadap Israel pada hari Sabtu, menampilkan gambarnya di samping pizza, menurut berita Wala. Beberapa orang berpendapat bahwa bahasa dalam iklan tersebut tampaknya tidak secara spesifik merujuk pada pembantaian tersebut, namun sebaliknya menggambarkan kesepakatan untuk pizza ukuran keluarga. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.